Shalom, selamat pagi Oma, Opa, sahabat-sahabat PKLU. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di pagi hari ini tanggal 30 Agustus 2023 dalam program SPMAB Dewan PKLU. Saya Ibu Marce Engeludu Karawan dari PKLU Gereja Yahya Grogol, Jakarta Barat. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan sabda bina umat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, seluruh GPIB PKLU, untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar supaya kami semua boleh mengerti maksud dari firman yang Engkau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Bapa, biarlah firman-Mu itu kami benar-benar mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 6, ayat yang pertama yang menyatakan, kemana perginya kekasihmu? Hai jelita di antara wanita, ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu. Kita membaca sabda bina umat. Dia selalu ada bagi kita. Pada ayat-ayat sebelum pembacaan kita pagi ini, sang mempelai wanita yang merasa kehilangan kekasihnya menggambarkan dengan begitu indah kedalaman cintanya akan kekasihnya. Semakin sang wanita menggambarkan kekasihnya, semakin dia menyadari bahwa dirinya menggunakan bahasa yang serupa dengan sang pria. Hal ini menegaskan kesatuan mereka yang dalam dan tak terpisahkan. Putri-putri Yerusalem menyadari kedalaman cinta yang dimiliki oleh sang wanita terhadap kekasihnya itu, sehingga mereka menawarkan bantuan dan menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam pencarian sang mempelai pria. Mereka hanya membutuhkan sedikit petunjuk untuk mencari sang mempelai pria. Pada saat sang wanita menggambarkan kekasihnya, dia menyadari bahwa meskipun sang mempelai pria seakan pergi darinya, sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkannya. Perpisahan mereka hanyalah sementara.
karena mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan karena sang wanita merenungkan serta menggambarkan kekasihnya. Tanpa dia sadari, dia makin mengenal kekasihnya. Ia tidak lagi perlu mencarinya karena ia tahu dengan pasti kemana sang pria berada. Dalam relasi kita dengan Tuhan, terkadang kita pun tidak menyadari keberadaannya. Tidak jarang kita merasa ditinggal sendiri dan dari Tuhan kekasih kita seakan tidak lagi bersama kita. Pada saat itu, yang perlu kita lakukan adalah memberi waktu bagi diri kita untuk merenungkan cinta kasihnya bagi kita. Ketika kita menyampaikan kebesaran kasihnya yang telah dialami, maka pada saat itu kita akan menyadari bahwa dia selalu ada di sisi kita. Demikian pembacaan Alkitab dan renungannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami semua PKLU GPIB selalu dalam lindungan-Mu saja ya Bapa. Kami selalu mau setia kepada-Mu. Kami mau taat selalu kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, biarlah kiranya Engkau selalu memberikan kami semua kesehatan, kekuatan. Dan biarlah dalam acara-acara selanjutnya kami boleh selalu ikut untuk mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau selalu memimpin kami, memberkati kami semuanya, seluruh PKLU GPIB di mana saja berada. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.